Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Ingatlah Petunjuk Ayah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak, penting bagi anak perempuan, juga anak laki-laki, agar mengingat petunjuk sang ayah. Di kota bagian barat, ada kebakaran di sebuah sekolah. Ada seorang gadis kecil di sekolah itu yang tidak melupakan petunjuk dan perintah ayahnya. Ayahnya adalah seorang pemadam kebakaran. Ia berkata kepada anak perempuannya, jika terjadi kebakaran di sekolahnya, tetaplah duduk di bangku dan jangan bergegas keluar menuju pintu sebagaimana yang hampir dilakukan semua anak. Tetap berada di tempat duduk, katanya. Dan ayah akan datang menolong kamu. Pada saat terjadi kebakaran, semua anak panik dan bergegas mencari jalan keluar. Mereka saling menginjak dan menyebabkan kekacauan yang begitu ramai. Susah bagi gadis kecil itu untuk duduk dengan tenang, sementara yang lain bergegas keluar. Akan tetapi, ayahnya berjanji bahwa ia akan datang. Maka, ia menunggu dengan sabar dan menurut. Dengan segera ia mendengar suara pemadam kebakaran. Jantungnya mulai berdetak kencang. Akankah ayahnya mengingat janjinya? Ia mendengar pecahan kaca dan ayahnya datang melalui jendela dan menyelamatkannya. Ia tidak melupakan janjinya. Anak-anak, Kristus berjanji untuk datang dan menyelamatkan kita dari dunia yang penuh dosa ini. Ia berkata bahwa ia akan datang kembali dan kita tidak perlu takut. Dengan dikelilingi dunia yang terbakar oleh dosa di sekitar kita, janganlah lupa akan janjinya. Kita harus terus menurutinya. Janganlah lupa akan petunjuknya. Allah berkata kepada kita, karena itu, saudara-saudara, anak-anak, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Anak-anak, Kristus akan datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan kita. Ia tidak akan melupakan janjinya. Akankah kita mengingatnya? Akankah kita mengingat janjinya? Akankah kita bersiap sedia untuk menyambutnya? Akankah kita menjadi penurut sebagaimana seorang gadis kecil menurut kepada nasihat ayahnya?
hari itu akan memberikan kebahagiaan kekal. Bahkan kebahagiaan kekal di negara yang indah, di mana tidak akan ada lagi dosa, bencana alam, peperangan, pemakaman. Suatu berkat pengharapan. Bersiaplah, ia pasti datang. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, adakah salah satu dari petunjuk ayahmu yang sementara engkau ingat, bahkan kamu turuti saat ini? Ya, tentunya dengan menuruti akan petunjuk atau nasihat dari ayahmu atau ibumu, maka engkau akan selamat atau terhindar dari bahaya. Anak-anak, Yesus juga memberikan petunjuk kepadamu untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupmu dan juga keselamatan. Engkau hanya perlu untuk terus menurutinya dan janganlah lupa akan petunjuknya. Engkau harus bersabar sampai kedatangan Tuhan untuk menjemputmu masuk ke dalam kerajaan surga. Hari ini, ingatlah petunjuk ayah dan terlebih petunjuk Tuhanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.